maghfirullah maulana syekh melihat masa depan sesuai dengan firman Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata God, lihatlah, kata Allah, apa yang kau siapkan untuk masa depanmu. Masa depan dalam ayat ini kata ulama bisa bermakna tiga macam. Pertama, mataqa min hayatik, apa yang tersisa dari umurmu. Yang kedua adalah kehidupan setelah dunia, yaitu akhiratmu. Kemudian yang ketiga, besok itu artinya setelah hari ini. Apa makna dari tiga ini? Artinya apa? Kita siapkan masa depan kita. Baik masa depan dalam jangka waktu yang pendek, jemaah, sulitna. Apa setelah sulitna? Seulik-ulikna. Minggu depan, bulan depan, siapa bagus-bagus? Demikian pula, mata baqa min hayatina, sisa umur kita, siapa bagus-bagus? Nah, demikian pula al-hayatu ba'da dunia. Besok dalam arti kehidupan setelah dunia. Itulah yang paling panjang masa depan kita. Siapa bagus-bagus? Ini makna kita berkultah. Mari, madrasah-madrasah tiap lungguh niki yang ada terus-menerus kita tingkatkan kualitas. Ada majelis-majelis taklim kita yang diasuh oleh para masyayikh, guru-guru kita semua, para asatidz yang jumlahnya ratusan, baik di dalam Lombok, di luar Lombok, atau di luar NTB, bahkan juga di luar negeri, majelis-majelis yang dibuka, yang diasuh oleh abiturien NWDI, oleh para masyayikh. Mari saya ajak tingkatkan kualitas majelis-majelis kita itu. Yang namanya majelis taklim adalah tempat menuntut ilmu. Jadi orang datang dapat ilmu, bukan dapat fitnah. Majelis taklim bukan majelis tajhil, bukan menyebut-nyebut kejelekan orang, bukan mengumpat-umpat orang lain, bukan menghujat orang yang berbeda, bukan memfitnah. Itu namanya majelis tajhil. Orang datang bukan dapat ilmu, tapi bertambah kejahilannya. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada kita, majlisut taklim, majlis ilmu. Dan ini pesan kepada saya, kepada semua yang namanya tuan guru, ustaz semua. Kita ini semua sekarang yang namanya tokoh agama. Ini pesan buat saya. Pesan buat para masyayikh, pesan buat para ustaz, pesan buat para tuan guru dimanapun. Yang namanya kita sebagai tokoh agama, pada hakikatnya kita sedang meminjam majlis dan mimbar Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majlis mikrofon ini, mikrofon punyanya Nabi istilahnya. Karena Nabi lah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, balik ma unzila ilaika, wahai Muhammad, sampaikan. Maka dibuatlah majlis ilmu oleh Nabi. Ketika Nabi meninggal, maka diteruskan oleh para ulama. Jadi majlis ilmu itu punyanya Nabi. Kita minjam mikrofon Nabi. Kalau ada orang khutbah Jumat, naik ke atas mimbar, itu mimbarnya Nabi. Dia pinjam sementara ketika dia berkhutbah. Jangan sampai kita meminjam sesuatu dari yang punya, lalu menggunakan sesuatu itu dengan mengisinya, menggunakannya untuk hal-hal yang membawa kemurkaan bagi yang punya majelis itu. Kalau ada khotib naik ke atas mimbar nyumpah nyenak, kira-kira Nabi redho atau ndak? Awas, hati-hati. Jadi mimbar Jumat itu mimbarnya Nabi. Khotib itu cuma minjem sebentar ketika dia naik atas mimbar. Maka pastikanlah apa yang engkau sampaikan itu sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Abbas Syuman, Profesor Dr. Salamah Dawud, guru-guru kami ini semua menyampaikan bagaimana ajaran Nabi itu ajaran rahmah. Ajaran yang mengajak kepada kedamaian bersama.
Maka tadi dalam Mars NWD kita, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, muasis NWDI tercinta. Coba ulangi, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, muasis NWDI tercinta. Pahami itu, pahami itu. Berislam itu membangun kehidupan yang baik. Maka ada sebagian ulama mengikhtisarkan, menyederhanakan berislam itu dalam dua kata. Apa itu? Assalamu ma'at ta'ah, kedamaian bersama dengan ketaatan. Itulah Islam. Jadi kalau ada taat tapi isinya perang terus, nah berarti ada masalah. Pacun sembahyang, sembahyang lagu perang doang. Masalah atau ndek? Atau dami rukun lagu inulah sembahyang. Jadi hidup sosialnya baik, dia warga negara yang baik, ya. Dia suka bantu orang, dia selalu senyum, tapi tidak pernah sembahyang. Padahal namanya Muhammad, namanya Abdullah. Bapaknya menamakan dia Abdullah, hamba Allah, supaya banyak sujud. Tidak pernah sujud dia. Cocok atau tidak? Islam itu kata ulama, assalamu ma'at ta'ah, peace with obedience. Ada kedamaian dan juga ketaatan kepada Allah. Nah itu yang diajarkan oleh Al-Makrullah Maulana Syekh. Jadi tuan guru mohon makmurkan, majukan majelis taklimnya dan isi dengan pengajaran-pengajaran yang betul-betul yu'allimunan nas, mengajarkan agama, bagaimana mengajarkan umat bagaimana beragama, berbangsa dan berkemanusiaan yang baik. Dan itulah yang dibawa oleh Al-Azharus Syarif. Maka disebut dengan Al-Manhajul Wasati. Apa itu wasatiyah? Wasatiyah itu proporsional sesuai ukurannya dan selalu berusaha untuk mencari yang terbaik. Walaupun kadang-kadang yang terbaik itu bukan berasal dari kita sendiri. Kalau ada dari luar yang terbaik, nah apa-apa. Misalnya kita membangun pendidikan di Pancor, lalu ada kader kita belajar di Amerika, belajar di Australia, lalu dia belajar tentang metode pendidikan yang bagus, yang hebat, yang unggul, pulang ke Pancor, dia amalkan, tidak masalah. Insya Allah, itu bagian dari berjuang untuk membangun NWD. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, karena itu sekali lagi mari bareng-bareng rembang-rembang nih. Pacu-pacu isi. Nah, saya mau pesan ini masa-masa di mana banyak pancaroba. Untuk mengamalkan apa yang tadi disebutkan, organisasi itu ada imamnya. Ya, PB. Organisasi itu ada imamnya, BB pengurus besar namanya. Instruksinya wajib ditaati, instruksinya selama berjalan menyelamatkannya atau selama membawa menyelamatkan. Jadi saya minta untuk sabat. Sabat itu artinya kokoh, kokoh. Jangan tergoda. Fa'ilatun mustafilun fa'ilatun. Nah, saya buka, saya sedikit saya sampaikan pesan untuk tulab talibat ya. Ini pakai wazannya bahrul khafif ya. Fa'ilatun mustafilun fa'ilatun, fa'ilatun mustafilun fa'ilatun. Iza ma ra'aita manarul huda, faqif bi salabatin fi wajhi sulami. Kun kal jibali syamikhan aziza, la tanhanil rihi la tahini, waj'al diya al-haqqi rayatak
wasir bi sabatin nahwal qimami fal haqqu sayfun la yalinu abada wa zulmu zailun ka khaytid dukhani kun najman fi sama'il izzi sati'an was'at bi ahlamika fawqa as-sahar wa idza ashraqat syamsul haqqi yawman fal takun anta syu'a'aha bila raibi. Saya pesan di sini kepada anak-anakku, kalau engkau melihat petunjuk, kalau engkau melihat petunjuk, kif bisalabah, tetapkan dirimu dengan kokoh di situ. Kun kal jibali syamikhan aziza, posisikan dirimu dalam kekokohanmu itu seperti gunung, tegak dalam kemuliaannya. La tanhalil rihila tahini, jangan goyang karena angin sekeras apapun angin itu. La tahini, jangan lemah, tetap dalam semangat. Waj'al dia al-haqqi rayatak, jadikanlah cahaya kebenaran itu menjadi panjimu. Biasakan diri untuk berada dalam kebaikan dan kebenaran, walaupun berat dan walaupun banyak godaannya, termasuk dari diri kita sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'da ika alladhi baina jambaika, musuh terbesarmu itu yang ada di antara dua lambung. Apa itu? Perut, dada, kepala. Pikiran kita, hawa nafsu kita, keinginan untuk kenyang perut, tidak peduli cara-cara yang baik, itu tantangannya. Wasir bisabatin nahwal qimami, jalan dengan tegak nahwal qimami, menuju kepada puncak-puncak ketinggian. Fal haqqu sayfun la yalinu abada wa zulmu zailun ka khaytid dukhani. Yang namanya kebenaran itu seperti satu batang pedang yang paten, yang jeti, mulanya pedang la yalinu abada, dia tidak pernah akan patah, kuat dan kokoh. Wal batilu wa zulmu zailun kakhaitib dukhan, sedangkan kebatilan, kezoliman itu pasti akan hilang. Kakhaitib dukhani, seperti asap ya. Seperti asap yang sebanyak-banyaknya asap itu, dia pasti akan hilang, gak usah khawatir. Kun najman fi sama'il izzi sati'ah, jadilah engkau sebagaimana pesan al-maghfurah dalam hizib Nahdlatul Wathon. Wa nawwir biladana bi anjumi Nahdlatul Wathon, wa ammir biladana bi anjumi Nahdlatul Wathon, wa nawwir biladana bi anjumi Nahdlatul Wathon, wa ammir biladana bi miyahi Nahdlatul Wathon. Terangi negara kami, kata al-maghfurah, dengan bintang-bintang NWT. Insyaallah semuanya ini bintang-bintang. Was'at bi ahlamika fawqa as-sahar, naiklah dengan mimpi dan cita-cita. Al-ahlam di sini secara harfiah artinya mimpi, tapi makna hakikinya adalah cita-cita. Fawqa as-sahar, ada awan yang tinggi, naiklah engkau dengan cita-citamu lebih tinggi dari awan itu. Was'af wa idza asyraqat syamsul haqqi yawman faltakun anta syu'aaha bila raibi. Dan ketika sesuatu yang benar itu ibaratnya matahari kebenaran itu terbit, maka jadilah engkau menjadi pantulan cahaya kebaikan itu, kebenaran. Ini pesan saya untuk anak-anakku semua ya. Pesan saya untuk anak-anakku semua agar tetap kokoh dalam jalan thalabul ilm ya. Tetap kokoh di dalam hal-hal baik. Sekarang kita berada pada masa demikian banyak informasi yang tidak baik sampai kepada kita. Saya berharap dengan bekal ilmu yang kalian miliki, anak-anak ma'had, muallimin, muallimat, dengan bekal ilmu pengetahuan yang kalian miliki dan bimbingan dari guru-guru, asatidz dan ustazat kalian, insyaallah kalian bisa memilah dan memilih, memfilter dan menyaring mana yang perlu dipercayai dan mana yang harus ditolak karena membawa kemudaratan, mana yang
pantas untuk dinalar dan dipertimbangkan mana yang merupakan dongeng dan khurafat yang tidak ada artinya. Insyaallah bisa membedakan. Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblatain, Sallallahu Ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you.